Di setiap khutbah idnya, Rasulullah selalu mengingatkan agar disampaikan nasihat-nasihat kebaikan untuk para wanita muslimah. Rasulullah bersabda, istausu bin nisa'i khairan, berikanlah wasiat-wasiat yang baik kepada para muslimah. Maka ingatlah wahai wanita muslimah, kebanyakan penduduk api neraka adalah kaum wanita. Mayoritas kayu bakar neraka adalah kaum perempuan. Ini adalah kepastian yang pahit. Dan tidak ada cara untuk kalian selamat darinya kecuali dengan benar-benar melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, dan taat kepada suaminya. Jadilah kalian sebagai pendamping suami yang mengajak kepada kebaikan, yang senantiasa mengingatkan mereka untuk beramal saleh, yang membuat para suami bertambah takut dan dekat kepada Allah. Jangan sampai keberadaan kalian di sisi suami adalah untuk menjerumuskan mereka ke dalam kubangan maksiat dan perkara-perkara yang Allah murkai.